pertama untuk memastikan bahwa PSBB bisa terlaksana dengan baik. Kedua, tinjauan kunjungan ini juga dimaksudkan untuk mempersiapkan seluruhnya, apakah unit-unit kegiatan, puskesmas, rumah sakit, dan sebagainya, harus siap juga nanti apabila memasuki masa transisi atau masa kenormalan baru. Sebagaimana diketahui, kita sangat khawatir ya, salah satu syarat ya, dimulainya masa transisi atau kenormalan baru itu selain R0-nya di bawah 1, itu yang tidak kalah penting adalah kesiapan SDM, sumber daya manusia, dokternya, perawatnya, petugas lainnya, juga kesiapan sarana dan prasarana ya. Jadi belum tentu nanti kalau masuk masa transisi atau masa kenormalan baru terus kurva aja pasti menurun, belum. Justru di situ titik-titik yang rawan dan kritis karena masyarakat euforia ingin keluar berbondong-bondong, sekalipun kita membangun mengeluarkan pergub tentang sanksi, tapi masyarakat kita lihat berapa hari ini mulai keluar ya, pedagang kaki lima mulai berjualan, sekalipun kita sudah beri sanksi, kita tertibkan, tapi masyarakat sudah tidak sabar. Inilah mohon dukungan seluruh masyarakat untuk tetap sabar, berada di rumah, dan nanti kalaupun sudah dimulai masa transisi atau kenormalan baru, semua harus mengikuti protokol kesehatan, protokol kenormalan baru, protokol masa transisi. Kita mengatur nanti unit-unit mana, kegiatan mana yang dibuka, kemudian juga yang tidak kalah penting juga nanti diperhatikan, kita telah mengatur nanti jumlah orang, jumlah pengunjung, jamnya, bahkan kendaraan parkir sudah kita atur. Mudah-mudahan kita berdoa dalam beberapa hari ini ada angka yang membaik, Pak Gubernur nanti akan segera mengumumkan. Pak, itu pengaturan angka-angka itu termasuk untuk di pasar juga Pak, karena kan di pasar Tanah Abang itu sudah mulai ramai. Semua pasar diatur ya, semua di kantor, di museum, di pasar nanti diatur. Mana unit-unit kegiatan yang dibuka nanti akan bertahap ya. Mungkin kita mulai dari yang lebih perkantoran dulu, mungkin museum, ruang-ruang terbuka ya. Jadi ruang-ruang yang tertutup, yang sempit, yang ramai nanti secara bertahap.